Guys, halo semuanya. Jadi hari ini kita bakal ngelanjutin lagi part kedua dari game Poppy Playtime chapter ketiga. Dan di part satu kemarin guys, kita udah masuk ya ini ke tempat baru di mana kita masuk ke panti asuhannya milik dari Elliot Ludwig guys. Dan di sana kita bertemu dengan Hagi Wagi yang keluar dari TV. Wah, itu sih gak masuk akal ya guys ya. Mirip-mirip Jepang-Jepang gitu, apa rings-rings gitu yang keluar dari sumur habis itu keluar dari TV. Tapi hari ini guys, kita bakal ngelanjutin lagi ya part kedua yang apakah ini bakal menjadi part terakhir guys. Ya aku bakalan usahain mungkin biar gak tanggung, kita bakal langsung selesain hari ini guys. Tapi aku dapat spoiler kalau di dari part kali ini kayaknya bakalan jadi part yang banyak banget jump scare-nya. Tapi it's okay, aku udah menyiapkan guys mentalku dan jantungku. So yuk kita langsung masuk aja ke videonya. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, teman-teman subscribe channel ini, di like, comment, di share juga ya guys. Thank you. Okay, so yuk kita lanjutin lagi guys. Ini perjalanan kita di chapter ketiga, Deep Sleep dengan mukanya catnap di sana. Do you want to load the last checkpoint? Yes sir, yes. Dengan senang hati kita bakal ngelanjutin setelah kemarin kita dijumpscare sama Hagi Wagi, oke? Wah, yap. So, mental kan udah siap guys? Ya, karena kemarin ternyata banyak banget teman-teman yang juga excited banget sama game ini guys. Wadidaw. Oke, yuk. Sekarang kita lanjut aja yang udah penuh darah semua. Lalu sekarang kita itu masih di rumahnya si Poppy ya. Oh iya, kita harus ngapain nih? Buka pintu ini kah? Ini ada tali-tali gitu ke sana. Oh, buka pintu ini kali. Ada matahari. Tapi kita belum bisa buka, guys. Maybe What? Wait, ini ada gas mask yang bisa aku ambil emang ya? Oh iya. Ah, F to equip gas mask. Oh. Jadi emang ada lubang di sini ya. Terima kasih loh ya. Memang aku kayaknya jalan tuh harus sambil ke bawah gitu loh guys. Soalnya kagak kenapa game horror banyak banget yang lubang-lubang di bawah dan ini ada. Wait, ini ada trailer bukan sih? Kita harus majuin dia gitu. Kita tarik ini. Iya. Kita tarik lalu zing 3 2 1 show. Wadidaw, keren. Oke. Okay. Kita lanjutin lagi. Terima kasih Bapak F1, maaf mobilmu jadi terbakar gara-gara aku. Dan sekarang kita harus ke sana bukan? Tapi aku bisa lewat. Enggak bisa. Ya, oke. Okay. Bentar, bisa gak sih? Kok kayak gak bisa gitu? Boleh aku tarik lagi gak? Gak boleh. Kita harus kemana ini? Kayaknya bukan di sana deh. Oh, di belakang sini. Di belakang sini kah? Ya, kayaknya deh. Kenapa? Jadi apa gunanya aku ngancurin itu dong? Wait. Oke, ini gelap banget. Masih kekunci pak? Enggak, ini masih kekunci di sini nih. Loh, jadi aku harus ngambil sesuatu dulu kah? Ya kita harus ngambil sesuatu deh. Oh ini ada ungu. Ah, ketutup Bambang. Oke, okay, so kita naik lagi dan ini tempat laundry kah? Buat ini ada apa? Jatuh lagi. Sorry. Iya. Wait, ini. Oh, pakaian aja ya. Oke deh. Pintu ini bisa dibuka. Oh, pintu ini bisa dibuka juga. Tapi wait, kalau kesini itu kemana? Ini dark banget nih masalahnya nih. Aku udah bisa lepas belum sih? Kayaknya udah bisa lepas deh. Soalnya kan geser di bawah tuh. Kita udah di atas. Oke. Ada yang bisa aku ambil? Collect item. Ini belum bisa lewat ya. Oh bisa. Wah ini dark banget sih. Tapi emang chapter kali ini beneran jadi chapter yang paling dark dari Poppy Playtime sih. Dan nih si Brownnya ini digantung-gantung gitu. Oke. Kita
ada. Guys, guys, ada suara. Oh, itu si Bron, itu si Bron. Waduh, kaget. Sorry. Tapi ternyata tiap game horror itu kalian ada komen, aku bukan kaget gara-gara nonton gameplay, tapi aku kaget gara-gara Bang JL kaget juga. Tapi di sini ada tadi suara. Oh, gila, panik aku. Panik-panik sendiri, aduh, kocak emang JL Gaming. Gak ada apa-apa loh, santai aja. Ini masih kita bisa buka kah? Oke, kita harus ikutin. Oh, masuk sini dulu. Banyak gambar-gambar anak kecil ya. Waduh. Bagian-bagian dark bird ini nih. Ah, ada baterai. Oke, aman. Oke, aman. Baterainya kita masukin ke sini. Ah, nice one. Oh, ada satu lagi. Kita cari satu lagi. Satu lagi ya. Satu lagi baterai baru kayak mungkin kita bisa buka itu kali. Wait. Kita masuk dulu tempat-tempat ini. Buka dulu pintu. Apakah ada baterai di sini? Tolong jangan ada orang ya. Ada baterai aja, oke? Aku tidak meminta di jump scare. Aku maunya baterai. Wait. Kisi-misi? Loh. Tutup dulu. Kisi-misi? Kamu di sini? Halo. Aku bisa ke sini enggak sih? Bro. sis, I mean sis. Kamu lagi ngapain sis? Oh, dia lagi lihat foto anak kecilnya. Hah? Dia nggak bisa dengar aku kah? Aku bisa ke sana enggak sih? Aku nggak bisa ke sana, guys. Nah nih. Aku nge-stuck gitu loh. Oke, dia lagi ngegalau deh. Ya udah. Kamu silakan melihat foto itu dulu. Aku mau pergi mencari satu baterai dulu, oke? Tapi kayaknya dia bakal ngebantu kita nanti mungkin. Wow, ada kisi-misi loh. Itu pertanda baik atau pertanda buruk sih? Like, pertanda baik kita dapat teman. Tapi pertanda buruknya mungkin kita bakalan siap-siap dikejar-kejaran lalu dibantu sama kisi-misi. Oke, aku gak tahu kemana. Ini tempat yang mana? Satu batil lagi nggak ketemu. Bukan di sini nih jadinya nih. Harusnya di satu ruangan lagi kali ya. Ini kan masih belum bisa dibuka nih. Jadi mungkin yang satu ruangan tadi lagi ada pintu di belakang itu tuh. Biar sekalian cek kiri kanan. Nyaman, nah ini. Kemungkinan. Waduh. Bisa dibuka? Nope. Ini ke tempat aula utama. Oh. Ini tadi kita jatuh di sana kan? Nih, kita jatuh di sini. Ini satu baterai lagi di mana, guys ya? Kok nggak ketemu ya? Satu baterai. Jangan turun lagi gak sih? Satu baterai lagi. Kamu di mana? Di mana baterai? Di sini kah? Kita masuk sini. Oh, mungkin. Bisa bisa buka kah? Oh, enggak deh, enggak bisa dibuka. Oh, ini. Ah, bisa. Keren cara bukanya. Tapi kok pintunya beda sendiri? Oke, bisa. Kita di mana? Ada kaset lagi, CD yang bisa diputar. Tapi CD-nya di mana, guys? Apakah kalian ada kelihatan? Ini kok ada yang setengah kebuka gini? Kok bisa setengah? Oh, di sini. Ah. Oh, oke. Okay. Baru taruh di sini. Oke, ini tengah apa nih? Subject is stable. Designated 1322. Clear neural abnormalities were detected in his recent checkup.
Subject is stable. Irregular. We've pulled him from the home sweet home just before lights out to perform. What are you doing with my friend? What are you doing what with my friend? What are you doing out of bed? How did you get in here? Is Kevin sick? Is Kevin sick? Away? Apa Kevin yes. sakit? Kevin orang is siapa very tuh? Sick. Very, very sick. But we want to make him better. But he can only get better if we take him to where we can provide proper care and give him proper rest. Well, do you really think he will okay? I think so. We're good at what we do, son. We paid attention in school, learned, and got our proper rest when we needed it. Just like you need it now, I should think. Come now, let's get you on back to bed. Okay. Nggak bisa dibuka, it's ya. Been a pleasure meeting you, Joseph. And I promise you, your friend will be all right. When you see him again, he'll have never gara baterai. Okay. Jadi kayak itu tipnya tentang ada satu temennya kayaknya dijadiin eksperimen gitu ya. Baru ditanyain tuh, Kevin apakah baik-baik aja? Tapi ya katanya baik-baik aja, bakalan di bla 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 blain dan berakhir. Tapi tidak ada baterai di sini. Karena aku butuh baterai, Bambang ya. I'm calling you, baterai. Do you hear me? Terasa main pasmophobia aja udah nih. Aku bisa gak ketemu tapi ya. Cuman satu baterai susah itu kan. Wih! Aduh, ketololan Jalal Gaming. Aku ketekan F guys. Aku awalnya kayak kira mau masukin flashlight gitu loh. Tapi F itu ternyata kan pasang mesh ya. Dan aku tak panik sendiri. Sumpah. Ada-ada aja kegoblokan Jalal Gaming. Ada-ada aja. Itu satu ini harus kemana ya? Ini kah? Oh, masih 0% power. Di mana tuh lagi ya? Ih, tangan gue kotor. Oh, kita bisa ke atas. Tapi gimana sih? Oh, itu. Wah, gila gak kelihatan aku. Iya. So, kita bisa ke atas sini. Dan ini gila sini sih. Panti asuhan dari mana? Panti asuhan? Iya gak sih? Panti asuhan dari mana? Serem banget, Pak. Masih gak ada baterai di sini. Nope. Adanya suara-suara pintu terbuka aja. Terbuka? Tidak. Ih, serem pak nih seriusan. Ih. Oh, dipegang baterainya sama siapa tuh? Itu Bobby Bearhug. Bro? Oh? Kabur gak sih? Ya. Saatnya kabur. Kita ke bawah. Tidak perlu ngecek lagi itu, bukan? Ya, tidak perlu dicek guys ya. Tiba-tiba kok dia bangun, aku yang jantungan. Dan kita langsung masukin aja kukuru yuk. Tutup pintu dulu. Kukuru yuk. Kita sekarang ini kah? Yes. Dan pintu itu kebuka. Bisa ke atas. Nice. Buka pintu dulu. Okay, masih aman. Sejauh ini belum ada jump scare sih. Aku udah cukup siap lah ya mentalku ya. Semoga. Ini kita lantai 2. Tempat yang tadi si kayak boneka Bobby Bearhug itu gak sih? Oh, ke toilet. Oke, jadi kayaknya aku harus nyalain mobil itu, bukan? Ini juga gak bisa, yes. Oke, coba kita nyalain mobil ini. The Hour of Joy, waduh. Let's go, playtime. 3, 2, 1. Bakugan, shoot. Ini Bakugan. Emang kelihatan tuanya Jal Gaming ya. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Lalu pintu ini kebuka dan kita sampai ke lantai. Ada suara orang ketawa.
Siapa yang ketawa di sana? Hey, kamu tunjukkan dirimu. Show me yourself. Waduh. Nah, dan kita udah ngerusakin dua mobil. Hi there, I'm Piggy Piggy. Let's eat. Halo Piggy Piggy, mari makan. Mari kita makan kamu saja. Aku pada komen haram bang, haram bang. Oke, okay. Oh saving, saving. Udah saving guys. Jadi kita dapat checkpoint ya. Dan oh ini. Kita butuh ini, ganti dulu. Tanganku udah berkeringat aja. Dan kita dapat satu listrik. Kalau warna hijau gitu bisa disimpan listrik ini. Buat apa tapi? Emang kita udah butuh listrik di suatu tempat kah? Oh tapi habis dong. Bisa habis. Oh ini ada tab. Kita cek dulu tabnya di mana. Aku gak ketemu guys. Ininya si warna hijau tuh aku ketemu. Oh, serius guys, main game ini ya kan harus selalu lihat ke atas sih. Aku lihat di, aduh, dari tadi aku cari pas ke barat di atas sini dia. Wah, gila. Main game ini beneran aku selalu lihat ke atas terus. Kalau enggak kita bahkan kejebak setengah jam di sana pun bisa tuh. Udah ketutup lagi by the way itu pintunya. Dan oh ada lagi. Eh ada lagi pak. Pak ada lagi pak. Wah. Suara apa itu guys? Guys. Kok dia hidup? Aku gak bisa ngambil itunya. Ntar kok dia hidup, pak? Oh, wait. Ini kebuka gak sih? Gak ya? Ini aku bisa ke... loncat ke sana ya. Oh, aku bisa ngambil dari sini. Ah. Tapi itu buat apa itu? Waduh, masih bangun ya. Hati-hati ya. Tiba-tiba ditabrak langsung jedor ke sini si bonekanya. Aku bisa ngambil dari sini nih. Cuman aku harus pasang ke mana? Ke sana lagi gitu kah? Kayaknya enggak deh. Ini taruh ke sana. Ini cepet jangan sampai telat. Oke. Baru ini mungkin bisa untuk ngebuka ini kah? Enggak juga pak. Gak ngerti ya aku. Kok gak kebuka ya? Kalau aku dari sini. Oh, coba kalau di sini bisa. Oh, ngebuka yang ini. Pak, tapi kan ada di sebelah kiri, Pak, ya? Pak, aku harus ke mana? Halo, bro. Kamu baik, bukan? Tos dulu gak sih? Tos dulu gak sih? Ih, tutup itu. Gak tau aku. Ya, oh, ada fan. Oh, kita bisa masuk fan. Tapi aku harus buat yang ngejar kita gak ya? Oh, ya, Min, di sini ada lagi. Oh, aku harus ngambil baterainya, pak. Aku harus ngambil baterainya. Ih. Eh, aman. Oke, okay. Kenapa aku bingung kalau aku nggak dikejar ya? Ya udah, kalau tidak dikejar, bukannya itu hal bagus bukan? Cuman masuk fan-fan gini sih, biasa bahkan wadidau ya.
biasa. Tapi semoga tidak, oke? Okay? Open? Gak bisa? Oh, aku harus lepasin dulu. Kenapa lagunya jadi beda? Hah, kita di mana nih? Tempat yang baterai ini kan? Iya, iya itu. Oh, kita harus taruh baterai di sana. Oh, ini beda lagi. Ini sisi satunya lagi nih. Ini sisi yang satunya lagi. Setengah matahari. Lalu aku harus cari satu baterai lagi ya. Satu baterai lagi, gak ada di sini bukan? Dark banget rumah Poppy ini, seriusan guys. Playtime jadi sedark ini. Gak tahu aku udah ngomong berapa kali itu dah. Tapi benar dark banget. Oke, coba kita buka yang ini. Help. Banyak ya. Tulisan-tulisan hide, help. Yang dimana tuh kayak tulisan anak-anak kecil gitu loh. Ya mereka ya gak bisa ngapa-ngapain selain cocoret gitu. Kasian sih menurutku sih. Kita harus keluar. Oh, itu ada ini juga lagi nih. Tapi belum bisa. Ini kita ambil, belum. Oh, harus kemana jadinya dong? Yang ini kan aku belum bisa pes. Oh, aku bisa ngambil udah itu. Oh iya dong, untuk hidupin ini dong. Oh, I see. Oke, tadi aku harus ini dulu. Aku harus aktifin dulu tadi baterainya baru bisa ngambil. Tapi ternyata enggak. Lo. Belum. Wah, dasar kayaknya aku bisa masuk sini ding. Ini balik lagi ke fan yang Wait, ini fan yang tadi tuh. Oh, ini kemana ini? Oh, gila. Semua ternyata, oh, semua nyambung by the way. Fan-fannya nyambung. Jadi kalau ini aku bawa lagi nih. Kayak tempat sini lagi ya. Yes. Oh, keren. Wait, jadi kita ini dulu. Okay. Baru kita langsung masuk, hati-hati. Nah, ketemu lagi nih dong sama bro. Ih, kejar gak sih? Ih, seriusan. Kau ketemu lagi sama dia, guys. Oh, ini pintu lagi. Ini juga tutup. Aku yakin ini di trailer setauku dia ada kejar deh, iya gak sih? Di trailer dia ada kejar, guys. Oke, aku gak bisa buka yang itu, jadi kayak kita harus turun dari ke sini. Di trailer ada kejar kita, aduh. Sekarang kita masuk ke Friends Forever. Mana lagi nih? Oh, tadi lagi. Oh, nyambung kayak gitu. Wait, tapi kok nemu satu baterai lagi di mana? Penyangnya aku belum buka ya. Di sini ada something kak. Oh, ini ada ini di atas. Iya. Emang selalu rules-nya ya, selalu lihat ke atas. Wait, ambil dulu ini. Habis itu kita pasang ke sini. Nice, baru ambil lagi satu lagi. Tunggu bentar ya itu ya. Sabar ya, jangan habis dulu ya. Iya, gak sempet. Wait. Ya. Aduh, habis lagi dong. Gimana caranya? Oh no. Kayak habis lagi deh.
Kayaknya aku harus saat-saat gini. Kalau ini lebih cepat nggak? Ini lebih cepat. Tapi habis pak. Bentar. Di situ kan lebih cepat. Jadi kita buka dulu ini. Ambil, okay. Baru langsung ke sini. Baru lagi, ambil lagi, nice. Baru langsung ke sini. Nah, nice. Kebuka. Baru aja. Boneka kerdep ya. Oh, ditaruh buat trap ya sama ada buba-buba pen. Gak sehat loh. A hack a day keeps the monsters away. Keep the monsters. You are the monster, bro. You are the monster, you know. Waduh, dia baru jump scare kita di part 1 dan dia mau keep the monster away. Oke, gak bisa kuambil ini kan? Ya, busuk. Aku udah busuk. Yuk kita tarik itu. Dari 3, 2, 1, go, shoot! Baru bahkan dihancurin itu. Gila, ini ribut banget sih. Ini ribut banget sih, tiba-tiba monsternya muncul. Aku baru wadidaw nih. Oke, okay, thank you, kamu udah bantu aku 3 kali loh. Siapapun ini F1 ini. Ih, dimana ada baterai kah di sini? Baterai. Tidak ada baterai. Oke, di sebelah sini mungkin ada. Punten. Oke, ada baterai juga. Harus pakai maskernya, Punten, bro. Ada sesuatu kah di sini kah? Kenapa banyak gas di sini? Oh, gasnya dari sini. Refan, tapi nggak ada baterai. Oh, gagal kipasnya. Elalalalalalalalah. Bentar, tadi yang turun. Catnap. Oh, nggak terkelihatan jelas sih. Kayak catnap deh. Kan nggak bisa dibuka. Ini bisa. Dan okay. Kita masih... kena gas nggak sih ini? Kayaknya udah enggak deh. Kita sampai di sini itu sumber gasnya tuh. Oh, bentar, ini yang tadi, ini yang sebelah. Mirror doang. Oh, nah ini baterai. Yes. Di depan ada apa? Oh, udah nggak ada apa-apa lagi kan? Yes sir. Oke, aman. Yuk. Akhirnya satu baterai kita udah dapat, guys. Lalu kita pakai dulu masker kita lagi. Dan let's go. Kita buka baterai terakhir kita ini. Ini pada jump scare ya. Seriusan loh. Aku cukup surprise loh. Kan bakal banyak jump scare. Atau karena kita masih panjang ya ininya ya. Perjalanan kita. Mungkin. 3 part kah ini kah? bentar, baterai tadi di mana? Di sini. Nih. Nah. Oke. Okay. Kokoroyo, tutup pintu dulu. Baru jedar. 50% power naik. Oke, okay, aku minum dulu. Harusnya udah enggak sih? Kan dua matahari ya. Harusnya sih. But let's see. Oke, okay, jadi pintu yang ini yap, udah kebuka guys. So, kita masuk lagi, kembali lagi ke sini. Yang harusnya sejak kapan ada kamu di sini? Daddy Long Legs. Static doang. Oke. Okay. Oke, okay, so far so good. Lalu pintu ini kebuka. Yes. Nice. And then ini ada red door. Wow. Coba kita scan, saving udah guys, saving. Oh. Oke, ini gak ada apa-apa di sini ya. Oke. Okay. Nah, kita masuk ke sini. Let's go. Bentar, aku record-nya udah berapa lama? Kayaknya mungkin video ini udah 40 menit ya. Waduh. Lanjut lah ya. Menurutku tanggung kalau kita end di sini. Aku masih... mentalku masih sehat-sehat juga sih. Dan kita ada... pakai turret kali ini. What?
Nembak apa? Aim turret at the power pole and pull the lever. Inikah? Ntar gimana cara aimnya? Aimin cara tembaknya gimana? Ini kan udah aku aim nih. Oh, mungkin aku lepas aja gitu ya. Udah aku itu, habis itu aku lepas aja. And then ini, oh, aku ngerti. Ini baru arahin ke atas. Yes sir. And then zoom. Oh, bentar. Kenapa gak bisa? Oh, pull lever ini. Nah, nice. Baru. Wait. Aku harus dua-duanya dong. Tapi ini kan gak ada listrik ya. Coba, bentar. Satu lagi bisa gak? Aku harus matikan dulu. Itu ada tulisannya sih, bentar. Ini tulisannya 2. Itu 2 juga, oh emang gitu. Tapi aku harusnya arahin ke sana dong. Ya aku harusnya arahin ke sana. Aku arahin ke sini jadinya dong. Baru the door. Nice gak sih? Baru aktif gak kan? Aktif. Oke. Baru bentar aku harus ini dulu, tarik lagi. And then ku aim lagi ke sana. Enggak, ku aim lagi ke sini. Ku aim ke sini tapi kan ini enggak bisa ke atas ya. Ini enggak bisa ke atas, Bambang. Jadi gimana dong? Oh, enggak usah di aim, enggak usah lagi, langsung aja. Kan udah aktif itu soalnya. Kan udah aktif. Wow, dua-duanya aktif bukan? Ya nggak sih? Tapi nggak kebuka. Belum kebuka? Ada yang salah. Oh, itu ntar di atas nih kok ada... Ini tempat kita tadi ya, atas ini ya? Ya, tempat kita tadi, ding. Bentar! Atas itu ya, ini udah benar. Kita kan kayak gitu tuh. Tapi gimana caranya ya kalau aku ini ya? Kalau sini. Ini betul nggak sih? Baru bisa aku arahin lagi nggak bisa. Hidup sih jadi warna biru gini. Oh, jadi setengah kebuka. I see, gak usah dua-duanya jadi Bambang. Baru ini bisa aku arahin lagi nih. Ini arahin kemana? Emang ada yang perlu aku arahin kah? Gak ada. Ini ini bisa ke atas. Oh, ini bisa ke atas nih. Ini. Ini baru kita arahin ke sana. Arahin ke sini nih. Ya nggak sih? Ya nggak, itu betul nggak sih? Harusnya deh. Nggak kelihatan, Pak. Aku bisa ke atas. Nah, ke atas sini dulu. Baru bisa kelihatan nggak sih? Kok nggak kelihatan? Ketutup itu. Oh, gak ketutup ini. Oh, keren. Kita matiin dulu. Baru nanti itu bakat M ke sana. Iya. Wow. Keren, Pak. Oke, habis itu baru aku ini saatnya untuk... Oke, bentar aku bingung. Kayaknya harusnya ini aku pakai lagi, kan? Oh, aku M ke sana. Tapi sebelum itu, ini aku harus M ke sana. Aku harus M ke sini. Nah.
Habis itu ini aku pakai, baru aku aim ke sana. And then jedor. Siap kalian semua? 3 2 1 open. Kok gagal? Loh. Gagal? Ah, itu. Oke. Jadi satu itu udah, baru kita bisa balik ke sini lagi. Untuk tinggal langsung nge-pull. Yes, sir. Gila, gila. Ya enggak sih? Enggak, jadinya ini ketutup. Kalau aku hidupin ini. Oh, wow. Kan gitu. Hah? Masa bukan gitu sih? Wait. Iya kan? Lalu aku harus kesini kah? Enggak. Enggak ada apa-apa di sini. Bentar, ini ada pintu. Oh, enggak bisa dibuka. Ah, bentar aku mau kencing dulu deh. Enggak tahu aku harus gimana. Bentar, wait. Later. Guys, bentar. Jadi aku itu tadi agak terpaksa melihat walkthrough sedikit. Ternyata ini bisa ditarik. Ini bisa ditarik. Abis itu kayaknya baru ini kayak gini deh. Iya. Oke. Kita tahan. Gila, aku pas lewat itu ini bisa ditarik. Oh, langsung aku wah, udah emang aduh, aku kurang teliti soalnya, guys. Dan kali ini aku baru aktifin yang ini. Bisa? Oke. Okay. Nah. Wah, seriusan. Suara apa tadi itu? Kayak suara kereta. Terus aku teledor sih tadi, aduh sayang banget jadinya aku harus lihat walkthrough lagi. Ya, tapi it's okay deh ya, cuma lihat itu doang. Okay. So, kita, chill bro, chill. Pakai masker dulu kali. Okay. Dan ini si Bron, kita maju aja terus. Dan let's see. Kita kemana saving. Saving. Enggak bisa, kita tekan ini kayaknya. Oh iya. Oke, good one. Baru saatnya kita naik ke atas. Oke. Naik enggak sih? Lo, kok enggak naik? Bentar. Aku keberatan atau apa ini? Enggak bisa naik. Nah, harus digituin. Baru bisa naik. Dan ini kebuka. Loh, kita kemana ini? Ini ke ruangan tengah tadi. Enggak, ding. Oh, loading. Oh, oke. Okay. Kita masuk. Gak tahu kenapa harus loading. Ya, ada sesuatu mungkin kah? Oh, keluar. Oh, kita udah berhasil keluar. No! No! Let go! They didn't do anything wrong. Oh, itu oh. Poppy. This place makes her tense. I'm glad that all kita akan ketemu Poppy lagi. He's the reason we found you at all. Okay. Looks like the train crash hurt us both. Ini yang di trailer. Even terus sama sih. Iya, Poppy, aku. Mau nangis aku di Poppy ini. Awal-awal aku di jump scare sama Hagi-Wagi, enggak tahu kenapa jadi burik. Lalu aku masuk ke tempat ini semua, mereka hilang, anak-anak kecil. I'll be okay, thank you. Kita kayak ngobrol beneran gitu. Oke. Lalu,
Dibuka. Kamu ngapain? Halo kisi-misi. Wah, wah. Apa itu kebuka? Chill, chill, chill. Wah, gila-gila. Kisi-misinya tinggi banget. Sedangkan popnya pendek banget. Aduh, sampai nangis aku. Oke. Oh, bilang dong. Okay. I'm not your enemy. But I can't just let you leave. Kenapa? What's happening down here? Aku pengen cari anakku. And I need you. And I need you. To get revenge on those monsters who've tortured you. Who've tortured us. Oh, gitu. They didn't act alone. Bisa matamu merah banget sih, Bobby sih. Original. The prototype. The prototype. Do the honors. Do the honors. Okay. Monggo, 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 monggo. Lo. Wait. Kamu menyuruh aku untuk melakukan semua ini sedangkan... Oh, dasar ya. Emang ya kerjaan ya, ini ya. Wah, gila. Masih bisa disilang kaki lagi deh gitu. Ini so sweet banget. Bentar, bro. Itu kamu punya flashlight, punya ini semua. Tapi kamu nggak mau ikut aku gitu. Terus kalau nanti isi kisi-misinya ada idol pose-nya juga nggak tuh? Wadidaw. Ya, nyaman banget kamu sana ya. Ya udah deh, kayaknya aku yang harus ngelakuin semua ini. Gila, dalam punya hidup lagi. Halo? Halo? Apa yang terjadi? Tadi suruh ngapain? Halo bro. Prototype. Oh, turun lagi. You try to escape. He'll kill you before you ever reach that front door. He's the reason I was trapped in that god awful case for so long. You have no idea of the things he's done. Let me help you kill him. Catnap yang harusnya ngomongin ya. Save everyone. We've all seen you. How capable you are. You killed Huggy. Thank you. You killed Mommy. Oh iya kah? You freed me. Oh iya kah? You are perfect for this. Emang kita ngebunuh Huggy Wuggy ya? Oh iya, kita kan akhirnya final obstacle the prototype has placed against us. We can't stay here. Baru keep yourself terakhir. Safe. Ollie will call you. Ollie will call you. Oh, udah kenal juga si Ollie. Bukannya kamu teman aku? Wah, semua tanggung jawab diserahkan ke aku ya. Waduh. Oh, kita dapat telepon dari si Ollie. Hey, it's me again. Halo Ollie. It seems like Poppy explained everything now. And she turned on the door. Yeah, explain everything power. Sih. Dan ya, emang powernya dihidupin lagi. We need to restore power to the gas production zone. Oh, baru first, kita harus restore power. Big power cord. Grab it and plug it in underneath the statue. Okay. Baru kita harus ngambil sesuatu lagi katanya di sini, guys. Apa nih? Oh, ini habis itu ku plug in ke bawah statue itu ya. Oke, okay, I see. Di mana plug in-nya? Kayaknya sekitar sini deh. Plug in kemana nih ya? Ada penjelasan gak sih di bawah statue-nya tapi di mana? Ada panjang banget nih. Udah panjang banget nih, ketarik ke sini kah? Oh ya, saving. Baru di ini. Bukan. Ini. Home sweet home online. Ah, ke sini gak sih? Jangan. Tidak ada kembali. Taliku sudah kutarik susah payah. Kembali lagi dari sini dasar. Bentar, kita ambil. Yuk.
Dan juga guys, kita itu baru home sweet home loh. Belum yang toys, belum yang ini, belum yang itu, belum itu. Jadi kayak panjang deh untuk dari video Pobel Platinum kali ini guys. I mean, kayaknya gak bisa selesai dalam 2 part doang deh. Ini aja aku recordnya udah 1 jam 10 menit. Tapi aku gak tahu deh kalau hasil video jadinya berapa. Mungkin 40 menit 50. Dan kayaknya aku udah harus closing maybe ya. Dan ini home sweet home di sini nih. Nah. Awesome. Look at that. Remember that generator you turned on inside of Home Sweet Home? Oh, kita kasih. That was a backup generator for just that building. And every building should have one. Okay. Now you've just taken Home Sweet Home's backup power and routed it here. We're already halfway done. Baru halfway done. But where to go next? 20% gas production. Everywhere is pretty dangerous around here. Semua ini berbahaya. Oh, kita harus ke playhouse-nya. Oh, enggak, Ding. Kita harus ke sekolah kali ini. Karena biasa Catnap enggak di sana. Dan dia kasih aku kuncinya di sini, guys. Tapi, yep, jadi kayaknya sih aku record-nya kan ada kemalaman juga, guys. Ini udah agak lama juga. Jadi kayaknya enggak bisa diselesai di part kedua. Tapi enggak ada jumpscare, loh. Surprise, loh, aku, loh. Enggak ada jumpscare. Cuma tadi kita ketemu Kisi-misi sama Poppy yang ngebantu kita, guys. Tapi, ya, kayaknya itu dulu deh guys ya, kita udah menyambungin semua home sweet home ini, kita udah selesaiin generatornya yang katanya itu bakalan mensuplai power ke home sweet home biar nggak mati gitu loh, katanya harusnya begitu. Tapi kali ini kita masih ada 1, 2, 3 ini lagi untuk disambungin. Ya masih agak panjang sih, so teman-teman tungguin aja guys untuk dari part selanjutnya. Tapi untuk sekarang, begini aja dulu. Yep, jadi itu dia guys untuk gameplay dari Poppy Playtime chapter ketiga part kedua hari ini. Ternyata kita gak bisa tamatin guys ya kali ini. Dan untungnya loh, aku surprising loh. Padahal aku udah mental guys, tapi kita gak kena jumpscare. Atau mungkin harusnya aku tadi bisa kena jumpscare. Cuma karena aku tadi gak mendekat gitu, makanya langsung kita jadi aman, maybe begitu. Tapi ya, ditunggu lagi guys untuk dari part ketiga. Dan mungkin ini bakal sampai part keempat kali ya nih. Soalnya aku lihat kita masih setengah perjalanan, mungkin 2 part lagi baru kita tamat. So, teman-teman stay tune terus guys, karena aku bakal uploadnya per hari kok. Aku bakal langsung record, bakal langsung upload. So, ditunggu guys. Tapi untuk sekarang teman-teman, enjoy videonya. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, dan di-share juga ya guys. Thank you.